Halo kawan-kawan, masih ketemu lagi dengan saya nih. Dulu saya bikin video tentang bangunan ini sekitar 2 tahun yang lalu. Ini masih dasar, kalau mas-mas atau mbak-mbak pernah nonton video saya sebelumnya yang manusia paling perkasa di dunia. Nah, itu adalah bagian dasar dari pembuatan gedung Casa Domain ini. Nah, ini setelah 2 tahun, tepatnya bulan Juli kemarin 2 tahunnya. Ini udah tinggi. Wah, tinggi banget tuh. Ini sekitar 40 lebih lantai ini. Bisa dilihat tuh. Ini udah tahap akhir sih, udah full puncak, udah sampai puncak. Tinggal finishing di kaca-kaca. Nah, ini dilihat dari kejauhan sekitar 2 km dari saya. Oke. Tinggi banget ya, kawan, kalau dari dekat. Nah, ini suasana sore hari, jadi agak-agak ngeblur gimana gitu. Di sebelahnya ada, nah, di sini ada Shangri-La tuh. Shangri-La Hotel. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ada Sudirman Park Apartemen, ada Wisma BNI 46. Kemudian masih banyak gedung lagi yang sedang dibikin. Nah, kalau ini kuburan karet. Nah, di sini ada makam Ustaz Jebri Al-Bukhari. Oke, begitulah nih posisi konstruksi bangunan Casa Domain sebelah gedung Shangri-La Hotel Jakarta Pusat. Nanti diupdate lagi kalau udah dipasang kaca ya. Barangkali Oke. Sekian dari saya, thank you.